Assalamualaikum. Ini indah bukan? Tapi bukan keindahan ini yang akan saya bahas. Ini tentang cara saya mengapresiasi satu produk Indonesia yang mungkin saja kalian anggap sepele dalam perjalanan hidup kalian. Tapi ini satu kenyamanan dalam keseharianku di sini, di Korea. Ya, sendal jepit. Sendal jepit ini dibekali dengan mesin 200cc sehingga saya bisa melesat 140 km per jam kalau naik air aking. Sendal jepit inilah yang menemani hari-hariku di sini. Dari musim semi, saat bunga-bunga mekar, dan juga musim panas, saat mancing, saat jalan santai, saat hujan, dan juga saat jalan-jalan ke Eropa. Maaf, belum ada fotonya. Seperti halnya saat ini, saya harus pergi ke, apa sih namanya ini, warung. Warung harus milih makan, karena kalau nggak makan, jadi irit. Karena kalau irit, cepat kaya. Maka dari itu, kita harus beli makan agak boros sedikit. Karena kalau nggak makan, kita nggak bisa kerja. Karena kalau nggak kerja, kita nggak bisa kaya. Sama aja ya, muter-muter jadinya. Nah ini nih, kayak nasi kimchi nih. Bagus, nasi kimchi doang dicampur telur ceplok, harganya 1.200, 15.000 rupiah lah. Terus juga ada ini nih, ayam kentang. Tapi saya nggak beli ini, saya mau beli yang ini nih. Nah ini dia, ban-ban chicken, setengah-setengah ayam. Jadi ada dua rasa gitu. Oke, fix satu kita beli. Lanjut kita beli ke ini nih, ayam saset. Bila mana di kantin menunya babi ngepet, kita harus sedia ayam ini. Yang ini agak lumayan ada rasanya, jadi kita cuma butuh untuk menghangatkan aja pakai microwave, langsung kita hantam. Lanjut. Dan sekarang kita lanjut ke area minuman. Kita harus beli minuman yang sehat agar tubuh kuat. Nah, ini dia nih, saya suka rasa stroberi. Tapi bukan stroberinya yang saya suka. Karena beli 2 gratis 1. Pasti kalian suka yang seperti ini kan? Sama. Kita beli 3? Karena kalau beli 1, harganya normal. Lanjut, capek ngomongnya. Mari, Boyo. Nek. Sorry. Oke. Oke.여기까지요. 오케이. 이거 무조건 다 담아요? 전자레인지 갈 거예요? 아니요. 다 담아요? 네. 네. 31,920원이요. 오케이. 잠시만 기다려주세요.
Thank you. Thank you. 감사합니다. Dan itulah salah satu bentuk kontribusi dari senda jepit ini, menemani shopping dan juga melindungi ceker ini dari berbagai ranjau darat. Terhitung sudah 2 tahun lebih saya memakai sendal ini. Penampakannya pun jadi seperti ini. Hampir putus, man. Siap malu seandainya putus di minimarket tadi. Bahaya dong, kita pulang nyeker. Lantas apa kabar dengan alasnya? Pastinya sudah menipis. Tapi masih aman sih untuk dikendarai. Saya pun tidak khawatir tentang hal ini. Karena masih punya cadangan yang baru di asrama. Sendal ini jauh-jauh saya impor dari Indonesia dengan cara dibawa sendiri. Semua karena kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Apa sih? Ini bukan barang mahal, tapi juga tidak murahan. Terbukti 2 tahun lebih dipakai, meskipun hampir putus dan menipis, tapi masih nyaman dipakai. Cuma agak was-was sih. Dipikir-pikir malu juga ya kalau ada warga sekitar yang ngeliat. Mainan sendal di sini coba ngapain? Maka dari itu, mari kita pulang. Bentar. Kayaknya ada yang kurang. Tadi di tangan kiri terasa berat. Oh, benar. Memang ada yang kurang. Kresek cuy ketinggalan tuh di sana. Untung masih dekat. Mari kita balik maning. Wow, berbahaya ini. Ada ranjau darat. Sejenis kucing mungkin yang asem-asem gimana gitu baunya. Itulah salah satu jenis manfaat dari senda jepit. Dan kita pun bisa belajar dari kisah senda jepit ini. Bahwa kenyamanan itu tidak harus mahal. Kita bisa pakai yang murah tapi nyaman. Jumatan pun tenang, kita gak was-was sendal hilang. Menunduklah melihat ke bawah, jangan terlalu fokus melihat ke atas. Silomen, jikapun ingin melihat ke atas, pakailah kacamata hitam. Yang mampu memfilter mata dari silaunya cahaya duniawi. Annyeonghaseyo. Wah. Nek, bobkot. 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 Ya namanya bobkot aja ya. Bobkot. Bobkot. Iya. Jadah. Bobkot. Kamso dejo sengke gongun ada sanak dong. Sasang. 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 Yo, 렌지 가는데 그 공항 가는 기장님 네. 너무 많아요. 축제한다. 토요일에. 토요일, 토요일. 네. 벚꽃. 네, 너무 많아요. 네. 하단 가가지고. 하단? 버스? 여기서 하단 가가지고. 네. 그 하단에 저쪽 가봐. 123번 타고 가. 123번. 네. 123번이나 126번. 오케이. 타고 가고 사상에 내리면 돼. 네.
안녕하세요. Mari kita review makanannya. Ini adalah nasi bungkus Korea. Ada ayam dua rasa, yang satu asin, yang satu manis. Dan juga dilengkapi dengan nasi putih dengan topping apa tuh? Biji-bijian lah kayaknya. Terus ada oseng kentang. Terus auto ada kimchi. Terus ini apa ini? Kentang lagi. Ini salad jagung. Oke. Mari kita makan.